Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Ryan Channel, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih sama akan membahas seputaran Google Play Store, teman-teman ya. Jadi yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara menghapus story ini, teman-teman ya. Story pencarian ini ya. Story penelusuran di Google Play Store ini, teman-teman ya. Bagaimana cara menghapusnya? Simak video ini sampai selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman tahu updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman masuk saja ke Google Play Store. Oke. Setelah muncul seperti ini, teman-teman pilih gambar ini ya, gambar profil kanan atas. Selanjutnya teman-teman pilih setelan. Oke, setelah itu teman-teman pilih umum. Setelah itu teman-teman pilih lagi ini ya, histori akun, preferensi akun dan perangkat ini ya. Oke, setelah itu teman-teman tinggal pilih hapus history ini, teman-teman. Oke, nah setelah itu kita cek lagi, teman-teman ya, apakah masih ada. Nah, di sini historinya sudah hilang, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu adalah trik sederhana yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum.